Selamat siang sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada Selamat datang dalam Jatim News Today Untuk edisi 24 Desember 2020 Edisi spesial karena saat ini juga awal murah dari long weekend ya Untuk sahabat Jawa Timur Semoga untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan dan lain-lain Bisa lebih terupdate untuk informasinya Dengan mendengarkan Jatim News Today Untuk edisi update COVID-19 rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Nanti kita akan tersambung bersama dengan enam reporter dari 6 lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Ada Suara Sidoarjo, ada di FM Pamekasan, Persada FM Kabupaten Blitar, ada LPPL Suara Gresik, kemudian juga ada RGFM FM Tulungagung, dan juga Suara Madiun. Untuk yang pertama kita akan ke Sidoarjo terlebih dahulu bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Tempat wisata di Sidoarjo tetap buka saat libur Nataru. Pengunjung wajib terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tersambung via Zoom bersama dengan Ramadan Eka. Silakan Rama. Baik, tempat wisata di Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Namun tetap ada larangan beroperasi di beberapa tempat wisata, yakni di tempat karaoke dan di kolam renang. Pengunjung tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat. Jumlah pengunjung akan dibatasi maksimal hanya 50% dari total kapasitas tempat wisata. Pengelola tempat wisata juga harus menyediakan tempat di tangan di beberapa titik, memastikan aturan jaga jarak ditetapkan, dan wajib menggunakan masker. Menurut Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pariwisata Sidoarjo, Diperbolehkannya tempat wisata tetap beroperasi ini sudah sesuai dengan peraturan bupati nomor 58 tahun 2020. Joko menambahkan tidak ada aturan untuk rapid atau swab test jika ingin berkunjung ke tempat wisata. Meski begitu masyarakat diperbolehkan berwisata selama libur Nataru tetap ada larangan untuk menggelar pesta perayaan, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Aturan ini sudah disosialisasikan ke berbagai pihak, baik ke pengelola tempat wisata dan juga ke masyarakat luas. Sebagai informasi tambahan, untuk update data sebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, diupdate hari Kamis 28, 24 Desember 2020, kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 7.851 orang, 7.244 orang sembuh, dan 515 orang meninggal dunia. Sementara untuk kumulatif suspek, saat ini ada 5.297 orang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Billy. Baik, terima kasih Ramadhanek atas informasinya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini, pemerintah Kabupaten Blitar mulai siapkan fasilitator pelayanan kesehatan vaksin COVID-19. Tersambung juga via Zoom bersama dengan Risma, silakan. Ya, baik, Dili, Pemerintah Kabupaten Bitar telah mempersiapkan fasilitator pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. kes akan dipakai di antaranya rumah sakit pemerintah, puskesmas, klinik dan rumah sakit swasta yang memadai. Tidak hanya petugas kesehatan setiap fasyankes yang ditunjuk, dipastikan ini memiliki sarana prasarana yang memadai terutama untuk menjaga vaksin. Dari koordinasi yang terus berjalan, vaksin COVID diperkirakan baru tiba di Kabupaten Bitar pada awal tahun 2021. Menurut Krisna Yekti, Satgas Menangan COVID-19 saat ini juga melakukan pendataan penerima vaksinasi. Pasca Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin diberlakukan gratis, maka data otomatis ini juga berubah. Data yang sebelumnya hanya meliputi nakes, TNI, Polri, dan petugas pelayanan umum, kini meluas ke warga masyarakat dengan kelompok usia 18 hingga 60 tahun. Dan tercatat hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 1.297 kasus. Dengan rincian 1.182 kasus sembuh, 99 orang meninggal dunia, 4 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan selebihnya di isolasi. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Pamekasan ya. Kali ini bergabung bersama dengan Kolik Moliti dari Ralita FM Pamekasan yang akan mengabarkan Satlantas Polres Pamekasan sosialisasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 dengan bagikan 1.000 masker di terminal. Masih tersambung via zoom bersama dengan Kolik. Silakan dengan laporannya. Satuan Lalu Lintas Sat Lantas Polres Pemakasan bagikan sebanyak 1.000 masker kepada para masyarakat dan penumpang kendaraan umum di Terminal Ronggo Sukowati, Desa Cekuk, Kecamatan Telanakan dalam rangka kampanye kebiasaan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19. AKP Dedi Eka Aprianto Kasat Lantas Polres Pemakasan mengatakan pelaksanaan operasi lilin semeru 2020 saat ini dengan melakukan kegiatan preventif yakni dengan membagi, dengan membagikan sebanyak 1.000 masker yang dilakukan di beberapa titik dan lampu merah serta, seru, terus menghimbau dan mendisip, serta terus menghimbau dan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan atau prokes COVID-19. Dedi menyampaikan pada hari ketiga pelaksanaan operasi lilin Semeru 2020 polisi di Wamakasan belum melakukan penindakan, sebab polisi masih terus memberikan penyuluhan dan imbauan untuk masyarakat agar dapat patuh dan disiplin, yakni dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan demi mencegah terpaparnya COVID-19. Mantan kasar lantas Polres Sumeneb ini menyebut disiplin 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan merupakan vaksin yang sangat mudah dan sangat penting untuk memutus penyebaran COVID-19. Ia menambahkan agar seluruh elemen masyarakat dapat membantu dan saling bekerja sama, saling mengingatkan kepada sesama dengan mematuhi prokes COVID-19 dan tetap memakai masker saat melakukan aktivitasnya, terutama saat di luar ruangan dan pada keramaian. Demikian laporan dari Holik Moliti, Radio FM untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Holik Moli di atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Mahrusar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berikan pelatihan anggota pramuka Saka Bakti Husada mengenai masa new normal. Selengkapnya bersama dengan Mahrusar. Silakan. Seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia dalam bidang pramuka, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan pelatihan kepada anggota pramuka di Kabupaten Gresik. Sebanyak 60 anggota pramuka mengikuti pelatihan pramuka dari tingkat sekolah menengah atas. Dikabarkan melalui kasih promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, M. Nuhan, anggota pramuka di Kabupaten Gresik sendiri berjumlah 428 anggota. Namun di masa pandemi COVID-19, undangan dibatasi menjadi 60 orang. Mengenai tujuan dari 60 anggota tersebut akan disebar di 25 lembaga tingkat sekolah menengah atas dan 3 lembaga di tingkat perguruan tinggi. Serta untuk meningkatkan keterampilan anggota pramuka sekabakti usada Hingga pelatihan yang diberikan bisa memberikan manfaat dan memberikan perubahan bagi masyarakat Harapan dari dilaksanakannya pelatihan tersebut dapat melahirkan tunas-tunas bangsa Yang lebih kreatif, sehat, dan tidak membebankan masyarakat untuk update data kasus COVID-19 dan sebarannya di Gersik per hari Kamis tanggal 24 Desember ada 16 positif dan 9 yang selesai atau sembuh. Nomor 1 untuk yang positif dari Kecamatan Manyar 6 orang, dari Desa Suci 2, Gumono 3 dan Betoyo Kauman 1. Nomor 2 dari Kecamatan Dirjo 5 orang dari Desa Dirjo 2, Mojosari Rejo 1, Cangkir 1 dan Tenaro 1. Nomor 3 dari Kecamatan Menganti, satu orang dari Desa Laban. Nomor 4, dari Kecamatan Gresik, tiga orang dari Desa Siorokun 2 dan Desa Kroman 1. Nomor 5, dari Kecamatan dari Kecamatan Kedamaian, satu orang dari Desa Manunggal. Untuk konfirmasi yang selesai atau sembuh, ada 9 orang. Nomor 1, dari Kecamatan Menganti 2, dari Desa Hulaan 1 dan Sidonya Sidonyakung 1. Nomor 2, dari Kecamatan Kebomas 2 orang dari Desa Randu Agung 1 dan Kebomas 1. Nomor 3, dari Kecamatan Manyar 5 orang dari Desa Isuwilangon 2 dan Sukomulyo 3. Untuk yang meninggal ada 3 orang dari Desa Botoy Kauman di Kecamatan Manyar. Nomor 2, dari Desa Laban di Kecamatan Menganti. Nomor 3, dari Desa Cangkir di Kecamatan Tiorjo Saya Ruzar, melaporkan dari Suarga Sik untuk Jatim News Today. Baik, router terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Tulungagung. Ada Andriani yang akan melaporkan. Kembali masuk zona merah, Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung mengambil kebijakan baru. Selengkapnya bersama dengan Andri, silakan. Sahabat Jatim News Today dengan terus bertambahnya angka kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, membuat Kabupaten Tulungagung menjadi masuk zona merah lagi. Sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 kemarin masih adanya penambahan 44 orang kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 yang membuat bertambahnya jumlah warga masyarakat Kabupaten Tulungagung menjadi 1140 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Menyikapi kondisi ini, Satgas penanganan COVID-19 mengeluarkan sejumlah kebijakan baru. Adapun kebijakan yang pertama yaitu izin keramaian dan hajatan dihentikan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Agung Galih Nusantoro menjelaskan, mereka telah melakukan pembahasan bersama sejumlah instansi terkait kondisi terkini. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menghentikan pemberian izin segala jenis hajatan dan keramaian. Sebelumnya, banyak masyarakat yang mengajukan izin untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, pameran, dan pernikahan. Dan mulai hari Senin kemarin, izin sudah dihentikan tidak memberikan izin sama sekali kepada masyarakat Tulungagung yang melakukan pengurusan surat menyurat terkait izin. Adapun langkah yang kedua yaitu melakukan penutupan semua lokasi wisata alam maupun buatan. Memang kebijakan ini sempat menjadi polemik bagi pelaku usaha wisata. Namun Satgas tetap tegas terkait kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menekan bertambahnya angka kasus positif virus corona yang terjadi setiap hari, rata-rata, dalam sehari terdapat belasan tambahan kasus. Di poin ketiga, tim gugus COVID-19 memperlakukan belajar tatap muka baik di sekolah dihentikan untuk sementara waktu. Satgas telah mengirim surat ke cabang dinas pendidikan setempat untuk memperhatikan perkembangan situasi yang terjadi saat ini. Mereka diharapkan bisa berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk membahas proses pembelajaran lebih lanjut. Demikian yang bisa saya laporkan, saya Andri Ani dari 90,1 RGRFM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Madiun. Kali ini bersama dengan Kiki Desilia. Dari suara Madiun, dia mengabarkan bertambah lagi lima orang positif COVID-19 berawal dari kontak erat pelaku perjalanan. Selengkapnya bersama dengan Kiki Desilia. Tim News Today. Persebaran Covid-19 di wilayah Kota Madiun masih bertambah. Seperti halnya 5 kasus tambahan baru Covid-19, yakni konfirmasi kasus nomor 330 berinisial DN berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Winongo. DN merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 302. DN saat ini menjalani isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Madiun dengan kondisi stabil tanpa keluhan. Kemudian kasus konfirmasi nomor 331 berinisial LN 30 tahun berjenis Kelamin laki-laki, warga Kelurahan Sogaten, LN yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi di tempatnya bekerja, langsung disarankan untuk swab tes. Dengan hasil positif saat ini, LN menjalani isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari petugas puskesmas. Selanjutnya, kasus konfirmasi nomor 332, berinisial RH, 13 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Klegen Kota Madiun. Saat swab tes sebagai persyaratan kembali sekolah dilakukan, hasil menyatakan RH positif COVID-19 dan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari petugas puskesmas. Sedangkan kasus konfirmasi nomor 333 berinisial HF 50 tahun berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Taman yang bekerja di luar kota dan sempat melakukan perjalanan dinas. Ini positif COVID-19 serta menjalani isolasi mandiri di rumah. Terakhir sahabat, kasus konfirmasi nomor 334 berinisial TN 26 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Tawang Rejo dan disarankan untuk swab tes karena mempunyai riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Hasil swab yang positif, TN saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 334 orang, dengan 243 orang di antaranya telah sembuh, 34 orang masih dalam perawatan, 37 orang isolasi mandiri di rumah, dan 20 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia atas laporannya dan kita akan ke Kota Blitar untuk saat ini. Ada Kirana Nisa yang mengabarkan Martika FM dari Martika FM. Jelang Nataru 2021, Terminal Patria Kota Blitar melakukan beberapa langkah antisipasi. Kirana, silakan dengan laporannya. Minal Patria Kota Bitar memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama musim angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Tidak hanya awak bus dan penumpang, kebijakan itu juga berlaku bagi seluruh pegawai Terminal Patria Kota Bitar, Ferry Sugiharto. Kepala Terminal Patria Kota Bitar mengatakan pihak terminal sudah melakukan swab test ke 30 pegawai Rabu 23 Desember 2020. Langkah ini dilakukan sebagai screening awal pencegahan penyebaran COVID-19 selama angkutan Nataru 2020. Pihaknya juga memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 terhadap awak bus dan penumpang. Mereka diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di kawasan terminal. Tidak hanya itu, pengecekan atau ramcek juga rutin dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan Armada untuk bus pengecekan diutamakan pada kondisi roda dan rem karena sangat mempengaruhi kelayakan laju pada armada bus. Selain itu, lampu penerangan juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena menjadi salah satu bagian untuk memastikan keselamatan penumpang. Rutin, Mbak, teknis utamanya, sistem penerangan rem badan. Daraan kocok-kocok ini kan depannya kan nggak boleh anisiran, terus tebal minimal kan satu mili. Ferry menghimbau bagi masyarakat yang akan berpergian menggunakan jasa Armada Bus di Terminal Patria Kota Bitar untuk mengikuti aturan yang berlaku, tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan saling menjaga kenyamanan antar penumpang. Kirana Nisa, Mahardika Baik, terima kasih Kirana dan kita masih di Kota Blitar. Kali ini bergabung bersama dengan Afik Rahardian dari Martika FM Kota Blitar. Kasus COVID-19 terus meningkat. DPRD minta pemerintah Kota Blitar tambah rumah sakit isolasi COVID-19. Afik, silakan dengan laporannya. Sobat perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar hingga 23 Desember 2020 terdapat tiga kasus konfirmasi baru. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Mukhlis mengatakan, tiga kasus konfirmasi baru ini pindahan kasus suspek yang hasil RT-PCR-nya telah dinyatakan positif COVID-19. Ketiganya terdiri dari seorang laki-laki 69 tahun asal Kelurahan Sukorejo, laki-laki 50 tahun asal Kelurahan Bedogeri saat ini kedua pasien dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 Kota Blitar. Satu kasus konfirmasi berikutnya, seorang laki-laki 34 tahun asal Kelurahan Sukorejo yang memiliki gejala batuk, mual dan muntah. Saat ini pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, Muhlis menambahkan terdapat 26 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Meski begitu, ke-26 pasien yang telah dinyatakan sembuh ini tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Laporan data atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 adalah 517 orang atau bertambah orang pada hari ini. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 443 orang. Hingga saat ini sobat kumulatif jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar mencapai 517 orang. Rinciannya dua orang berada di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, satu orang melakukan isolasi mandiri, 27 orang meninggal dunia, dan sebanyak 443 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika Efek. Baik, terima kasih Afikra Ardian yang juga sekaligus menutup serangkaian informasi untuk Jatim News Today pada edisi hari ini, tanggal 24 Desember 2020. Selamat berakhir pekan, selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Billy Patopoy, harus pemimpin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.